Kali ini kita akan membahas tahap keempat dalam pembangunan, yaitu pekerjaan struktur kolom. Bagi Anda yang belum melihat tahap pengerjaan boplang, pondasi, dan sloof, bisa Anda cek di kotak deskripsi di bawah ini atau klik pada tombol di bagian kanan atas. Tahap pengerjaan kolom sama pentingnya dengan tahap sebelumnya. Kolom merupakan bagian terpenting dari struktur bangunan. Struktur kolom terletak di antara sloof dan balok, dipasang dengan posisi vertikal atau berdiri. Fungsi utama kolom adalah memikul beban keseluruhan bangunan dari atas dan disalurkan ke struktur di bawahnya. Proses pembesian kolom dikerjakan bersamaan dengan pembesian pondasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan kolom terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pembesian kolom, pekerjaan begisting kolom, dan pengecoran kolom. Dengan catatan, sebelum melakukan pemasangan kolom, harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Penulangan sambungan kolom dengan stek besi dari pondasi. Pengikatan sengkang dengan tulangan kolom. Jarak antar sengkang 10 cm. Ada juga yang menggunakan jarak antar sengkang 12 cm dan 20 cm. Namun, kami lebih menyarankan untuk menggunakan jarak antara sengkang 10 cm. Pada saat pengecoran, dilakukan pemadatan dengan cara memukul atau menggetarkan begisting kolom atau biasa disebut dengan vibrating. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh pekerjaan kolom dari bangunan realisasi desain Asia Arsitek. Yang pertama, ini adalah kos-kosan 5 lantai yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kolom bangunan ini menggunakan penulangan besi beton ulir D16 untuk tulangan sudut, kemudian besi polos D13 untuk tulangan tengah atau pinggang. Besi polos D10 digunakan untuk kolom praktis. Besi polos D8 digunakan untuk sengkang atau cincin dengan jarak antara sengkang 10 cm. Dengan ukuran kolom kombinasi K1 40x40 cm, K2 30x30 cm, K3 20x30 cm, dan kolom praktis 12x12 cm. Yang kedua, ini adalah rumah tinggal 3 lantai yang berlokasi di Green Lake City, Cipondo, Tangerang. Kolom rumah ini menggunakan besi beton ulir D16 untuk tulangan sudut, besi polos D13 untuk tulangan tengah atau pinggang, dan besi polos D8 untuk sengkang atau cincin dengan jarak antara sengkang 12 cm. Dengan ukuran kolom kombinasi K1 20x50 cm, K2 20x40 cm, K3 20x30 cm, dan K4 15x30 cm. Yang ketiga, ini adalah rumah tinggal 2,5 lantai yang berlokasi di Pondok Hijau Golf, Gading Serpong, Tangerang. Kolom rumah ini menggunakan besi beton ulir D16 digunakan untuk tulangan sudut, besi polos D13 untuk tulangan tengah atau pinggang, besi polos D10 digunakan untuk kolom praktis,
dan besi polos D8 digunakan untuk sengkang atau cincin. Untuk jarak antara sengkang, ada yang menggunakan 10 cm, ada juga yang menggunakan jarak antar sengkang 12 cm. Kemudian, ukuran kolom K1 20x40 cm dan K2 20x50 cm. Yang keempat, ini adalah rumah tinggal satu lantai yang berlokasi di Cipondo, Tangerang. Kolom rumah ini menggunakan besi buton ulir D13, digunakan untuk tulangan sudut, besi polos D12 untuk tulangan tengah atau pinggang, besi polos D10 digunakan untuk kolom praktis, dan besi polos D8 digunakan untuk sengkang atau cincin dengan jarak antar sengkang 20 cm. Dengan ukuran kolom K1 20x30 cm. Yang kelima, ini adalah rumah tinggal dua lantai yang berlokasi di BSD City, Tangerang. Kolom rumah ini menggunakan besi beton ulir D16, digunakan untuk tulangan sudut, besi polos D13 untuk tulangan tengah atau pinggang, besi polos D10 untuk kolom praktis, dan besi polos D8 digunakan untuk sengkang atau cincin dengan jarak antar sengkang 20 cm. Dengan ukuran kolom K1 20x40 cm, K2 30x30 cm, K3 15x30 cm, dan kolom praktis 12x12 cm. Nah, bagi Anda yang ingin melihat tahapan-tahapan pembangunan rumah dari awal hingga akhir, bisa ikuti pada sesi kunjungan pengawasan rumah Asia Arsitek. Hey, jika Anda belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman-teman Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk membuat tips dan trik membangun rumah lainnya. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa Anda tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.